Oke teman sahabat mentilis, jumpa lagi dengan saya. Kali ini sahabat mentilis, saya akan membagikan trik untuk mencenterkan sebuah sepeda yang tidak senter teman ya, hanya dengan sebuah benang nilon. Caranya sangat mudah teman. Kita ikuti aja videonya. Trik mencenterkan ban sepeda yang tidak senter. Oke, kita ikuti. Pertama, sepeda kita kalau ban ini tidak lurus dengan teman, tidak lurus dengan ban belakang, ban depan tidak lurus dengan ban belakang. Kalau dilihat dari belakang yang ini miring atau yang sebelah ke sini, nah itu caranya cukup dengan benang ini untuk mencenterkan ban itu. Oke, kita ikuti. Benangnya ruwet teman. Kita cari benang yang agak panjang, sekitar 2 meter kalau sepeda kecil ini, yang penting cukup untuk mengikatkan. Oke, pertama kita dari ban belakang teman, ini kita ikat yang kencang ya. Kemudian arahkan ke sini teman. Oke, akan di sini. Ya. Seperti ini. Yang kencang, teman. Kemudian ini arahkan sama dengan yang di sini, teman. Nah, begini. Kalau sudah, kita ikat yang kencang. Nah, biar tidak goyang, kita ikat yang kencang. Ya, cukup mudah teman. Kalau sudah begini, kita luruskan banyak. Nah, kita ambil meteran teman. Ambil meteran. Setelah itu kita ukur teman di sini. Jadi jarak antara tiang batangan yang lurus ini ke atas ini kita ukur jaraknya sebelah sini dengan sebelah sini sama. Ya, di sini tertera 2 cm 2 mili setengah. Di sini kita ukur juga sama teman. 2 cm setengah lebih 2 mili teman ya. 2 cm setengah lebih 2 mili. Oke, kalau sudah itu, kalau misalkan kurang di sini jaraknya agak lebar, di sini ditarik teman. Ini ditarik, jadi bannya dilepas, kemudian ini ditarik ke sini. Nah, ditarik ke sini. Nanti yang sebelah sini didorong. Jadi disamakan jaraknya ini biar sama. Nah, untuk kali ini sudah saya tarik dan sudah saya praktekkan dan jadi. Dan ini kalau kita lihat dari sini sudah lurus teman banyak. Nah, ini antara ban depan dan ban belakang sudah lurus. Yang tempo hari dia tidak lurus teman. Kalau sekarang sudah lurus dan kalau di bawah tidak miring-miring. Ini sepeda mini Olympic yang kononnya sudah
berumur 20 tahun lebih ini ya, sekitar tahun 80-an sudah ada ini, dan pada saat ini masih bisa dipergunakan dengan oke dan enak. Nah, ini, teman. Jadi jarak benang itu harus sama, teman. Nah, ini jarak benang di sini dengan jarak benang yang di sini harus sama. Nah, ini. Oke sahabat mentilis, terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like, subscribe yang belum subscribe untuk mengikuti video-video dari mentilis. Terima kasih.